Ya, kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 18-19, ya firman Tuhan bilang ke kita di Kejadian 1 ayat 18-19, Allah menciptakan manusia seperti gambarnya, pria dan wanita. Yang pertama, Allah ciptakan pria dan wanita itu seperti gambar Allah. Allah menciptakan manusia katanya seperti gambar Allah, maka Allah menciptakan pria dan wanita seperti gambar Allah. Jadi kalau Allah bicara manusia, dia bicara tentang pria dan wanita. Allah nggak bicara manusia pria aja atau manusia wanita saja. Jadi Allah bicara dua-duanya, pria dan wanita. Dan kedua-duanya ini, kemudian Allah bilang, mereka pria dan wanita ini sesuai dengan gambar Allah. Jadi kedua-duanya yang gambar Allah, bukan salah satu. Ya, kalau kita lihat di sini, katakan Allah ciptakan gambarnya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Ya, jadi di sini Allah menciptakan pria dan wanita, manusia artinya pria dan wanita. Nah, kalau kita lihat, kalau Allah yang ciptakan berarti pernikahan itu berasal dari Allah. Ya, pernikahan itu desainnya Allah, ciptaan Allah. Kalau dia nggak ciptain pernikahan, dia ciptakannya satu jenis. Tapi karena dia ciptakan dua jenis, kemudian dia nyatakan bahwa beranak cuculah dari dua jenis ini, maka mereka akan menghasilkan keturunan dari hubungan mereka berdua, pria dan wanita. Maka kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan itu ciptaan atau desain Allah. Pernikahan bukan karena hawa nafsu manusia. Ya, amin, sudah. Pernikahan bukan karena wanita tidak tahan, pria marah. Tapi pernikahan karena emang desainnya Allah, ciptaan Allah dari semula. Nah, yang diciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita mengajar tentang pergaulan, sini banyak pekerja, artinya kita harus punya konsep bahwa pernikahan itu suci adanya datang dari Allah. Ya, bukan sesuatu yang Allah ciptakan manusia, dia wanita, Allah ciptakan beranak cucu. Saya tarik, ia dan wanita masing-masing bergairah satu sama lain. Lalu ada hubungan suami istri, ini dari Tuhan. Ya bukan dari manusia, karena Tuhan yang ciptakan demikian. Sehingga pria tertarik pada wanita, wanita tertarik pada pria. Ini ciptaan Allah sejak semula supaya mereka masuk dalam pernikahan.